untuk apa kita spill kelebihan dan speknya sedikit untuk senapan ini. Dan tabungnya, maaf, tabungnya ini bahan stainless, untuk OD-nya cukup besar, DOD 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Ed Tojo MD channel Delta Arifa. Halo sobat pedeler, gimana kabarnya? Semoga sobat pedeler baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Oke, topik saya menolakkan dulu, maaf. Oke. Semoga sobat pedeler selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan, amin. Oke, kali ini saya akan membahas soal harga, kembali ke senapan. Kan kemarin kita bahas kompresor, kali ini kembali ke senapan dulu. Kita akan bahas untuk senapan PCP AWM model terbaru Black Army seperti ini. Untuk chambernya ini stainless ya sobat pediler. Nanti kita akan bahas untuk harganya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk sobat pediler yang belum like, share dan subscribe. Saya sarankan untuk like, share dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi penting tentang senapan angin di Delta Air Eva. Oke sobat pediler, kita akan bahas sedikit kelebihan dari senapan ini. Untuk PCP AWM yang model baru ini, itu kelebihan di tampilan ya. Tampilan ini lebih beda dari dengan AWM yang biasanya. Untuk modelnya lebih ramping ya menurut saya sobat pediler. Kalau untuk bebannya sama saja. Untuk model larasnya, nah ini model larasnya ini nggak ada serombongnya. Nggak ada serombongnya, sudah ada visir belakang dan depan. Depan atau belakang juga sudah ready visirnya. Sebelumnya kan belum ada untuk visirnya. Dan kapasitas tampungannya ini cukup besar di 3000 PSI ya sobat pediler. Untuk suitnya sudah bisa untuk big game, setelan mau ready di sini. Untuk chambernya bahan stainless seperti ini tampilannya, keren banget. Untuk grendelnya kita lihat ada 1, 2, 3, ada 3 untuk grendelnya. Oke, itu tadi untuk apa kita spill kelebihan dan speknya sedikit untuk senapan ini. Dan tabungnya, maaf, tabungnya ini bahan stainless, untuk OD-nya cukup besar, DOD 27. Mungkin itu sobat pediler yang suka untuk senapan berburu menyanggung seperti ini. Ini untuk berburu menyanggung rekomendasi banget, untuk menyisir juga bisa. Itu saya sarankan untuk pakai AWM karena powernya besar dan untuk apa? Kalau sobat pediler gaya-gaya kayak di game-game PUBG atau di apa sniper itu pakainya kan AWM, Bu. Pasang teleskop sing ukurane rada adoh 3-12 lah, 3-12 apa -24 nih, nggo waya karo terus keker seret tibake sing ditembak semut, waduh ya percuma meletek ndas sih. Oke, oke, kita lanjut ke harga sobat pediler. Untuk harga dari senapan PCP AWM ini dibanderol di harga 2.800 lah ini. Loh kok lebih mahal ya ini, kan dulu itu nggak ada harganya, cuma di 2.500-an ya. Untuk sekarang 2.800 karena apa? Karena untuk bahan sudah kita upgrade, untuk chambernya sudah stainless, untuk bahan dari track apa grendelnya sudah lebih bagus, untuk tabungnya juga lebih bagus sobat pediler. Makanya untuk harga juga kita upgrade di harga 2.800. Mungkin untuk sobat pediler nanti yang berminat seumpama ingin tanya dulu juga boleh chat ke CS kami, di situ bisa nego sama beli sama pompa sekalian, itu harganya berapa, full setnya berapa, bisa nego enggak, silakan. Dan untuk sobat pediler yang belum tahu cara pembayaran di Delta Air Rifle ini, caranya cukup mudah banget sobat pediler, tinggal transfer lunas, itu cara yang pertama. Yang kedua bisa COD. Oke, terima kasih sobat pediler yang telah menonton video ini, semoga sobat pediler sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga yang sudah subscribe dan like juga semoga bahagia selalu bersama keluarga, amin. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga di channel Delta Air Rifle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.